السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، pada hari ini kita mulai mengkaji satu kitab khusus untuk akhwat, sedangkan para ikhwan sebagai mustami', ya, khusus untuk akhwat karena kita banyak mendengar bahwa ternyata selama ini akhwat bukan ngaji tapi ngerumpi, bukan ngaji tapi ngobrol sendiri, bukan belajar tetapi dijadikan hari Ahad ini sebagai ajang pertemuan kangen-kangenan. Ini sungguh menyedihkan sekali. Sayang waktu, padahal wanita keluar rumah itu sudah perkara besar. Yang Allah katakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, jangan keluar rumah dan jangan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah. Artinya hukum asal perempuan adalah di rumah, kecuali kalau terpaksa darurat untuk ngaji, belajar ilmu. Tapi ternyata bukan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Yang seharusnya dia memanfaatkan waktu keluar rumahnya itu sebaik-baiknya sehingga bermanfaat, ternyata dipakai untuk ngobrol, untuk ghibah, untuk menceritakan orang, untuk cekikikan, untuk berbagai macam yang sama sekali bukan ngaji, bukan belajar, bukan ta'lim. Maka tentunya apa yang dijadikan sebagai alasan dia keluar rumah ternyata tidak terjadi. Kalau begitu, kenapa tidak di rumah saja? Kalau ternyata untuk seperti itu, maka fi baitihinna afdal, berarti dia duduk di rumahnya lebih afdal. Dia mendengarkan kaset tidak diganggu, mendengarkan kaset dengan lengkap dari awal sampai akhir tidak diganggu. Tetapi kalau kemudian datang ke sini sebagian besarnya, ya mungkin ada saja orang yang masih Allah beri rahmat, masih ngaji, tetapi terganggu dengan yang tidak ngaji. Barangkali masih ada yang ikhlas, betul-betul ingin ngaji, terganggu dengan anak-anaknya orang lain. Dia sengaja tidak membawa anaknya, dia sengaja menitipkan pada saudaranya supaya bisa ngaji, ternyata sampai di sini terganggu dengan anaknya orang lain, anak temannya, anak akhwat yang lain. Akhirnya semuanya gak ngaji. Yang memang niat ngobrol tidak ngaji, yang niat ngaji terganggu. Maka saya usulkan,
Dan beberapa teman mengusulkan untuk ada kajian khusus akhwat, yang ketika kajian khusus akhwat, ikhwan, para suami yang memiliki anak-anaknya, ambil dari akhwat. Sekarang kalau masih ada di dalam satu anak kecil, keluarkan. Kasihkan suaminya, titipkan pada orang lain di luar sama ikhwan. Karena ini kajian khusus untuk para akhwat. Paham ya? Nanti setelah ini selesai, maka semua anak-anak kasihkan kepada istri, apakah pada ibu-ibunya. Kemudian ikhwan ngaji dengan serius. Tidak ada seorang anak pun di masjid sini. Tidak ada seorang anak pun yang mengganggu kajian. Dengan demikian mudah-mudahan dua belah pihak bisa ngaji dengan baik. Dan dua belah pihak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Dan saya pilihkan sementara ini kitab untuk akhwat ini, Kashfus Syubuhat. Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang juga sungguhnya berkaitan dengan akidah, tetapi ditekankan pada bantahan terhadap syubhat-syubhat sekitar tauhid. Dan nanti kalau ini selesai, dan ini tipis bukunya, kita lanjutkan dengan kitab yang berkaitan dengan adab dan akhlak dan kewajiban para wanita. Nasallahu ta'ala at-taufiq. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala taufiq was-sadad. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan dukungan rahmatnya dan taufiknya pada apa yang kita rencanakan dari amal-amal khair. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kita masuk pada kajian kitab Kashfus Syubuhat. Pasal pertama dari kitab ini membahas tentang bayanu anna muhimmatur rusul al-awla atau al-ula tahqiqu tauhid al-ibadah. Pasal pertama menjelaskan bahwa tugas penting para rasul yang paling pertama adalah mewujudkan tauhidul ibadah, mewujudkan pengesaan Allah dalam masalah ibadah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif semoga Allah merahmatinya, i'lam rahimakallah anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa tauhid adalah pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ini tauhid. Jadi pertama diajarkan oleh penulis rahimahullah bahwa makna tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya. Wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullah bihi ila ibadihi. Dan tauhid ini merupakan agama seluruh para rasul yang Allah utus mereka kepada para hamba, yang Allah utus mereka kepada setiap umat. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka semua mengajak kepada tauhid, an i'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Inilah agama para rasul. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam. Rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dikatakan rasul pertama karena beliaulah yang diutus pertama kali di masa pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi. Jadi ketika Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia dengan Hawa, dan kemudian lahirlah turunan Adam, waktu itu mereka masih dalam keadaan satu umat. Mereka dalam keadaan satu agama dan mereka dalam keadaan satu keyakinan. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia dulunya adalah satu umat. Baru kemudian mereka berselisih. Kapan mereka berselisih? Ketika mereka sudah terjerumus ke dalam kesyirikan.
maka kesyirikan pertama kali terjadi adalah di zaman kaum Nuh alaihi salam. Maka Allah utus Nuh alaihi salam kepada mereka. Arsalahu Allahu ila qaumihi lima lama ghallu fis salihin. Allah utus Nuh alaihi salam kepada kaumnya ketika kaumnya ghallu fis salihin. Ketika kaumnya sudah mulai melampaui batas ekstrim atau berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Artinya berlebih-lebihan di sini adalah mengangkat orang soleh itu berlebihan sampai kedudukannya seperti Tuhan, kedudukannya seperti ilah, seperti sesembahan. Ketika mereka sudah ghulu menyembah ulamanya atau orang-orang solehnya, maka Allah utus Nuh alaihi salam untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Maka Allah utus Nuh alaihi salam untuk mengingatkan mereka dari kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka ghulu kepada orang-orang soleh yang waktu itu adalah Waddan, Waswa', Wayaguth, Wayauq, Wanasr. Lima nama ini adalah nama orang-orang saleh. Ketika Allah mengkisahkan tentang Nuh alaihi salam dalam surat Nuh, kaum Nabi Nuh mengingatkan satu sama lainnya agar jangan mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh dan mengatakan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Lihat, Allah kisahkan bahwa mereka sudah menyebut Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagai alihah, sebagai ilah-ilah. Sehingga mereka menyebutnya dengan kalimat, La tadharunna alihatakum. Jangan tinggalkan ilah-ilah kalian. Wa la tadharunna. Dan jangan kalian sekali-kali meninggalkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq wa Nasr. Maka dalam tafsir ayat ini Ibnu Abbas menyatakan bahwa mereka adalah asma'ur rijalin salihin. Mereka adalah nama-nama orang saleh. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr adalah nama orang-orang saleh di zaman kaum Nuh. Falamma matu, ketika mereka mati atau halaku dalam riwayat, falamma halaku, dan mereka binasanya atau meninggalnya di dalam waktu yang hampir bersamaan, satu bulan saja sudah habis semua itu orang-orang saleh itu, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah, sebagai ujian bagi mereka. Ternyata mereka betul-betul dikagetkan dengan kematian lima orang saleh ini sekaligus, maka mereka kemudian membikin kenang-kenangan, membikin patung-patungnya. Kata Ibn Abbas, fasawwaru tilkas suwar, maka mereka menggambarkan, membikin gambar-gambar orang soleh tadi. Falam tu'bad, tapi belum diibadahi. Tadinya tidak diibadahi, hanya sekedar kenang-kenangan. Seperti setiap organisasi menempelkan tokoh pemimpinnya. Muhammadiyah menempelkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Al-Irsyadnya menempelkan As-Surkati. Kemudian orang-orang Mujahidin menempelkan siapa? Naam. Dan sampai orang Syiah menempelkan Khomeini. Demikianlah. Asalnya mereka hanya membuat gambar-gambarnya. Apakah gambar dua dimensi atau tiga dimensi? Itu disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat yang sama, surah. Maka, kalau dikatakan oleh Ibn Abbas tadi, bahwa kemudian mereka membuat surah, artinya dua-duanya. Bisa patung, bisa gambar. Dua dimensi. Falam tu'bad, tadinya tidak diibadahi. Falamma nusyal ilmu, ketika dilupakan ilmu, ketika generasi pertama ini habis, falamma halaku wa nusyal ilmu ubidat, ketika generasi tadi yang membuat gambar-gambar dan patung-patung tadi sudah binasa, ganti generasi lain, wa nusyal ilmu, dan pada generasi berikutnya sudah tidak diingat lagi ilmu, ubidat, akhirnya diibadahi. Macam-macam beribadah, Tan.
bisa meminta hujan kepada patung-patung tadi, bisa tawassul menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah, bisa dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang mereka lakukan terhadap makhluk-makhluk tadi atau patung-patung tadi. Ketika itulah Allah utus Nuh alaihi salam kepada mereka. Itu awalur rusuli, rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Nabi Nuh diutus berikutnya, generasi berikutnya nabi, rasul demi rasul, terus sampai akhir dari anbiya, akhir dari para rasul adalah rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin adalah penutup para nabi. Dan kita pahami khatamun nabiyyin adalah penutup para nabi karena Rasulullah sallallahu dalam riwayat yang sahih menyatakan, setelah mengatakan khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Inilah tafsir yang benar, ya. Tafsir yang sahih makna khataman nabiyyin. Sehingga akhirur rusul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa alladhi kassara suwara haula'is salihin, dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan berhala-berhala patung-patung mereka tadi, orang-orang soleh tadi. Rasulullah yang mengatur. Jadi dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad masih ada itu gambar-gambar orang soleh itu. Naam, disebutkan dalam Ibnu Hisham dalam riwayat, dalam sirahnya, bahwa ketika seorang dukun di kalangan Arab itu sudah mulai dikenal dan sudah mulai mengajarkan kesyirikan-kesyirikan, maka jin itu memberikan syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya, i'ti juddah tajid asnaman mu'addah, datanglah Jeddah dan ambillah, carilah di sana ada berhala-berhala yang sudah dipersiapkan untukmu, diajarkan kesyirikan. Dan kemudian ketika Amr ini, Ibnu Lu'ay ini, yang dikatakan awal pertama yang diseret ususnya, ubun-ubunnya dalam neraka adalah orang ini, karena yang membawa pertama kali kesyirikan di kalangan Arab. Datang ke Jeddah dan ternyata digali, yang ditemukan adalah berhala-berhala ini tadi, Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq dan Nasr ini, ya. Dikembalikan. Yang tadinya turunan Ismail atau orang Arab ini adalah turunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim, turunan Anbiya, turunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu adalah Arab, dan mereka kenal Tauhid. Dan Allah katakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih, dijadikan kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat yang terus disebut-sebut di keturunan Ibrahim. Tapi sampai datangnya orang ini yang membawa kesyirikan di kalangan Arab, dan mulailah di kalangan Arab terjadi kesyirikan-kesyirikan, dan mulai rusak kembali dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ismail rusak kembali, kotor kembali dengan noda-noda syirik, peribadatan kepada berhala. Maka sampai bertambah banyak berhala di Ka'bah, padahal yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan kiblatnya adalah Ka'bah, adalah Allah sendiri. Dan kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengajarkan, dan kemudian sampai masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka sudah mencampurkan di Ka'bah itu 360 berhala. Sekian banyaknya berhala-berhala yang ada di situ. Belum lagi masing-masing suku punya berhala sendiri-sendiri. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap hizib, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka punyai dari berhalanya. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku muslimin tapi kembali mereka berpecah belah dan masing-masing berbangga dengan kesesatannya masing-masing, ini mirip dengan musyrikin dulu. Makanya Allah katakan wala takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an
kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin. Seperti kaum musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin? Minalladzina farraqu dinahum, yaitu golongan yang memecah belah agama mereka sendiri. Masing-masing punya aturan agama sendiri-sendiri, masing-masing punya sesembahan sendiri-sendiri, masing-masing punya akidah sendiri-sendiri. Ini seperti musyrikin dulu. Dan itulah keadaan ketika Rasulullah SAW diutus. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kembali tauhid. Sama seperti para anbiya sebelumnya, seperti para rasul sebelumnya, mengembalikan mereka kepada tauhid. Jadi begitulah sejarahnya. Setiap rasul diutus oleh Allah mengajarkan pada tauhid. Ketika mereka sudah rusak kembali, diutus lagi rasul. Dan kemudian kembali mereka pada tauhid. Ketika mereka mulai rusak kembali dengan meninggalnya rasul, maka generasi berikutnya diutus lagi rasul di setiap umat seorang rasul, sampai terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini berbeda dengan rasul-rasul yang lain dalam beberapa sisi. Di antaranya dakwahnya. Kalau dakwahnya para rasul ila qaumihi khassah, sedangkan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ila nasi kaffah. Sehingga dengan diutusnya satu rasul di akhir zaman ini cukup untuk seluruh manusia. Inilah yang Rasulullah SAW mengatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, bu'ithar rasul atau Rasulullah SAW diutus ila qawmihim khasah, wa bu'ithu ila nasi kaffah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap rasul diutus ila qaumihi, kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Sehingga tidak ditanya, Rasulullah itu untuk orang Arab saja atau untuk umum? Tidak perlu. Sudah ada jawabannya. Bahwasanya aku diutus, kata beliau, ilan nasi kaffah, untuk Arabnya dan untuk ajamnya, untuk aswad dan untuk abyad, untuk suku kulit hitam ataupun kulit putih ataupun kulit merah, ya. Apakah dia orang timur atau orang barat, apakah dia orang selatan ataupun utara, maka seluruh manusia dengan diutusnya Rasulullah SAW berkewajiban untuk mengikuti beliau, dan mereka termasuk umat ad-da'wah, umat yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Maka arsalahullahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah kathira. Maka Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ila unasin, kepada manusia-manusia, yata'abbaduna wa yahujjun, mereka beribadah, mereka berhaji, mereka bersedekah, wa yadhkuruna Allah kathira, dan mereka berzikir pada Allah. Walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'it bainahum wa bain Allah. Lihat, ketika Rasulullah diutus kepada mereka, kepada seluruh manusia dan khususnya Arab, karena beliau diutus di tengah-tengah orang Arab, dalam keadaan mereka sudah pernah kenal tauhid. Mereka sudah pernah kenal dari nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim dan Ismail. Sehingga mereka beribadah pada Allah. Mereka haji. Ketika Rasulullah SAW diutus, mereka sudah haji. Sudah mengerti haji. Wa yatasaddaqu, dan mereka mengerti sedekah. Kurban, menyembelih, dibagikan pada fuqara wal masakin. Hanya bedanya, ketika mereka menyembelih, mereka tuangkan darahnya di berhala-berhala mereka. Dengan niatan ini sesembahan untuk berhala, kemudian dagingnya dibagikan untuk fuqara wal masakin. Lihat bedanya kesyirikan mereka dengan kesyirikan orang-orang sekarang. Ya, mereka masih mengerti dibagikan pada fuqara wal masakin, bukan mubadir. Tapi orang sekarang dilemparkan sak kambing-kambingnya, sak badan-badannya, sak darah-darahnya ke dalam kawah Gunung Merapi sebagai sesembahan kurban. Mereka niatnya untuk Allah,
dan kemudian untuk berhalanya, jadi untuk Allah dan untuk Tuhan-Tuhan kecil mereka katanya. Mereka haji, namun hajinya ditambahi dengan berbagai macam bid'ah dan kesyirikan. Di antaranya kesyirikan yang sudah ditambahkan waktu itu adalah selain wukuf di Arafah, mereka wukuf pula di kuburan Latta. Mereka beribadah, tetapi mereka campuri ibadah mereka dengan tawassul, mengambil berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Allah. Apakah berhala yang dalam bentuk kuburan, apakah berhala dalam bentuk patung, atau berhala dalam bentuk monumen-monumen. Mereka jadikan semua itu sebagai perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidak kami beribadah pada benda-benda itu. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu. Hanya kami jadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Lihat. Sehingga beda dengan yang dihadapi oleh para rasul-rasul sebelumnya. Sebagian rasul-rasul itu ada yang menghadapi mereka musyrikin mahdhah, musyrikin yang sama sekali tidak beribadah pada Allah. Tetapi ini orang yang kenal Allah, beribadah kepada Allah, tapi dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Maka tidak bisa tauhid bercampur dengan kesyirikan. Orang Buddha yang menyembah berhala secara total dengan orang yang beribadah kepada Allah dan mencampurinya dengan peribadatan pada berhala, sama hukumnya di sisi Allah, musyrikin ya. Tetapi kalau dikatakan mana yang lebih repot untuk menghadapinya, ini yang lebih repot, yang nyampur-nyampur ini ya. Yang menyampurkan hak dengan batil, yang menyampurkan tauhid dengan syirik, ini yang membuat fitnah lebih banyak di kalangan manusia. Inilah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat selanjutnya kata muallif. Allah utus rasul ini kepada orang yang masih beribadah pada Allah, masih berhaji, masih sedekah, masih berzikir pada Allah. Walakinnahum, tetapi mereka, yaj'aluna ba'dhal makhluqati wasa'it bainahum wa bainallah, tetapi mereka menjadikan makhluk-makhluk, berhala-berhala mereka, sebagai wasa'id, sebagai perantara, bainahum wa bainallah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Apakah mereka mengira bahwa Allah tidak sami'un alim? Apakah mereka mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apakah mereka mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar apa yang mereka minta kecuali dengan perantara? Apakah harus dengan perantara? Saya umumkan sekali lagi kepada ikhwan yang merasa menjadi bapaknya, ambil anaknya dari akhwat. Ya, saya tidak mau diganggu lagi dengan anak-anak. Kalau yang tidak ada bapaknya, titipkan di sini. Kasihkan kepada akhwat yang punya suami di sini, kemudian ambil anaknya. Hanya sebentar, hanya 45 menit, habis itu selesai. Kita lanjutkan. Yaquluna nuridu minhum at-taqarrub ila Allahi wa nuridu syafa'atahum. Mereka berkata, musyrikin ini berkata, kami menginginkan dari mereka taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum, kami menginginkan pembelaan dari berhala-berhala ini, dari patung-patung orang soleh ini, dari kuburan-kuburan orang soleh ini. Man, mereka mengharapkan dari sesembahan-sembahan atau dari makhluk-makhluk itu pembelaan, seperti yang mereka sembah dengan harapan bisa membela di sisi Allah. Mithlul malaikah, seperti malaikat. Mereka menyembah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Mereka meminta kepada mereka, musyrikin ini meminta kepada malaikat-malaikat tadi, engkau adalah malaikat yang mulia wahai Jibril,
engkau adalah malaikat yang paling mulia, yang paling tinggi, maka belalah aku di sisi Allah nanti. Begitu doanya, ya. Atau yang semakna dengan itu, aku meminta kepadamu untuk membelaku nanti di hadapan Allah. Di antara mereka ada yang menyembah Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Di antara mereka ada yang menyembah manusia-manusia lain. Dan di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh. Apakah dengan mendatangi kuburan-kuburannya? Apakah dengan menghadap ke foto-fotonya? Apakah dengan menghadapi patung-patungnya, patung orang soleh atau foto orang soleh atau kuburan orang soleh, sambil berkata, ayuhas soleh, ayuhal habib, engkau adalah orang soleh dan kekasih Allah, engkau adalah habib bin ahibbaillah, kekasih dari kekasih-kekasih Allah, engkau adalah orang yang didekatkan kepada Allah, waliyun min awliya, maka kalau engkau nanti di sisi Allah, belalah aku di hadapan Allah, wahai fulan bin fulan, aku meminta syafaatmu, aku meminta agar engkau membela aku. Ini sudah terjadi di zaman musyrikin Arab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Jadi syubhat mereka sudah terbantah, sudah kusyifat. Bukunya judulnya Kasyfus Syubhat. Syubhat pertama sudah dibantah. Karena setiap musyrikin sekarang yang mengaku muslimin tapi masih menyembah kuburan-kuburan, kalau kita tanya pada mereka, alasannya ini persis. Alasannya, kami tidak minta dari mereka, kami hanya jadikan mereka perantara kepada Allah. Yang lain mengatakan, kami hanya mengharapkan mereka membela kami di sisi Allah. Sama, apakah yang kamu minta itu adalah doa, sedangkan doa itu adalah ibadah. Dan kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, syirik akbar, besar syiriknya, bukan syirik kecil. Inilah musyrikin Arab waktu itu, jahiliyah. Faba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yujaddid lahum dina abihim, memperbaiki, memperbaharui kembali agama bapak mereka. Siapa bapak mereka? Ibrahim dan Ismail. Rasulullah SAW memperbaiki agama mereka, yaitu agama nabi mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mereka sudah rusak-rusak sendiri. Mereka sudah tambah-tambah dengan kebid'ahan dan kesyirikan. Mereka sudah ganti, mereka sudah rubah. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kembali kepada mereka tauhid. Diingatkan kembali bahwa nenek moyang kalian Ibrahim dan Ismail beribadahnya tidak seperti kalian ini, tidak syirik. Terus diingatkan bahwa Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarrub wal i'tiqad mahdh haqqun lillah. Kemudian dikhabarkan kepada mereka bahwa pendekatan diri kepada Allah atau keyakinan-keyakinan seperti itu adalah hak Allah murni. Mahdh artinya murni. Mahdh haq lillah, murni sebagai hak Allah. La yasluh minhu syai'un, tidak layak untuk siapapun. La li malakin muqarrab wala li nabiyyin mursal, tidak layak untuk diberikan bentuk ibadah ini kepada malaikat yang muqarrab, malaikat yang terdekat kepada Allah sekalipun. Wala nabiyyin mursal, tidak layak pula untuk diberikan kepada nabi yang diutus. Tidak layak. Enggak boleh kita berdoa meminta kepada nabi, tidak boleh pula kita berdoa meminta pada malaikat. Tidak layak ibadah ini diberikan kepada siapapun. La nabiyyin. Kalau tidak layak untuk nabiyyin, nabi yang diutus, apalagi yang bukan nabi. Kalau sudah diberikan contoh makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat adalah Jibril. Makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah dikatakan bahwa ibadah itu tidak layak untuk malaikat terdekat sekalipun atau nabi terdekat atau nabi yang diutus sekalipun yang paling mulia sekalipun, maka apalagi untuk orang lain? Apalagi diberikan kepada orang-orang soleh?
apalagi diberikan kepada orang-orang yang tidak soleh, apalagi diberikan kepada yang bukan orang, seperti kuburan kuda, kuburan rambut Syekh Magelung, kuburan kuda di Gang Kiuda, dan lain-lainnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikianlah para ulama mencontohkan sesuatu itu dari yang paling tingginya dulu, sehingga yang lainnya tentunya otomatis apalagi, ya. Wa illa fa haula'il musyrikuna yashhaduna anna Allah huwal khaliq. Karena kalau tidak demikian, musyrikun yang tadi ini, musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sudah mempersaksikan bahwa Allah lah pencipta alam semesta sendirinya. Patung-patung tadi tidak menciptakan. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Itu diyakini oleh musyrikin. Toh, tetap didakwahi oleh Rasulullah dan tetap dianggap oleh Rasulullah mereka musyrikin sampai mereka mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Padahal, mereka dalam keadaan meyakini Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga kalau orang yang menyembah kuburan sekarang ini diingatkan bahwa itu syirik, kemudian dia menjawab, loh yang syirik itu kalau mengakui kuburan ini menciptakan, saya tidak mengakui. Saya tidak mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah kuburan. Saya tidak meyakini bahwa yang menentukan takdir itu kuburan. Enggak kok. Saya cuma minta pada dia syafaat. Saya cuma meminta dia agar membela aku di sisi Allah. Yang dihadapi oleh Rasulullah waktu itu seperti kamu ini. Mereka juga mengakui bahwa pencipta langit dan bumi bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat. Mereka kenal Allah dan mereka selalu memulai perbuatan-perbuatan mereka dengan mengucapkan Bismikallahum. Sampai memboikot Nabi dengan surat yang ditulis di awalnya Bismikallahum, dengan nama Allah. Artinya mereka kenal Allah dan mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi tetap dianggap musyrikin oleh Rasulullah karena mereka meminta syafaat kepada makhluk. Mereka meminta pembelaan kepada berhala. Mereka minta pembelaan di hadapan Allah kepada malaikat-malaikat, kepada jin-jin, kepada nabi-nabi yang sudah mati, sudah meninggal. Mereka padahal dari sisi rububiyah, mereka mengakui bahwa Allah pencipta, wa annahu la yarzuqu illa hu. Mereka juga meyakini bahwa tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Wa la yuhyi wa la yumit illa hu. Dan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali dia. Wa la yudabbirul amra illa hu. Dan tidak ada yang mengatur urusan alam semesta ini kecuali dia, Allah. Wa anna jami'as samawati wa man fihinna wal ardina sab' wa man fihinna kulluhum 'abiduh. Dan mereka juga mengakui bahwa seluruh langit-langit dan yang ada pada langit tersebut dan seluruh bumi-bumi dan yang ada di atas bumi tersebut seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Itu mereka yakini. Semua ini adalah hamba Allah. Wa tahta tasarrufihi wa qahrih, dan di bawah kekuasaannya dan di bawah pemilikan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka akui, ya. Artinya dari sisi rububiyah mereka mengakui. Sehingga dalam haji mereka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kalau mereka berhaji jahiliyah dulu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Lihat tambahannya. Mereka mengucapkan talbiyah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Dan aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sebutkan, la syarikalak. Tapi dikecualikan. Tidak ada sekutu bagimu, kecuali syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang engkau memiliki mereka, dan mereka tidak memiliki engkau. Perhatikan, ya. Mereka menganggap berhala-berhala itu tuhan-tuhan kecil yang dimiliki oleh Tuhan besar, Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki mereka dan mereka tidak memiliki Allah, kata mereka. Ini talbiyahnya. Jadi ini bukti kalau mereka mengerti yang memiliki, menguasai hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika beribadah kepada Allah dan kepada berhala. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah wa akhwati fillah, khususnya
perlu diketahui bahwa alasan-alasan musyrikin sekarang ini kuno. Alasan-alasan mereka hanya hanya minta pembelaan saja karena mereka akan didekatkan oleh Allah. Atau alasan-alasan yang tadi disebut, semuanya adalah alasan-alasan kuno dan tidak bisa diterima. Itu syubhat yang sudah terbantahkan, bahwa tauhid itu bukan cuma rububiyah tetapi juga uluhiyah. Bukan hanya mengakui Allah pencipta dan penguasa, tetapi harus dibuktikan dalam beribadah, dalam berdoa, harus kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wa nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.